Selamat sore, kita kembali lagi pemirsa dari Sinjakan dan dari mereka akan melihat penambahan mobil Adria yang tadi tertimpa dam truk hingga kecelakaan tadi siang di alian kota Semarang, dan ini adalah penambahannya ringsek, benar-benar ringsek ya teman-teman. Ini sangat sudah tidak dituntut sama sekali karena dan ini nanti akan diangkut oleh Satlantas Polres Semarang. Dan inilah penawarannya. Tarik tahun diangkut oleh mobil dari Satlantas Polres Semarang. Ini teman-teman sangat hancur lebur sekali, sudah tidak untuk karena yang terima tadi bagian depannya depan. Kita lihat yang bagian belakang sampai ini yang bagian untuk evakuasi korban tadi sudah dilakukan, dan saat ini sore ini tinggal evakuasi material tanah dan juga mobil yang ringsek, Mas Ferdianto. Evakuasi bangkai mobil, dan juga di sini ada evakuasi material tanah untuk dipinggirkan nanti. Ini mau yang mobil dam truk mau dibawa oleh tim Satlantas Polres Semarang. Nah, ini penampakannya pingsan, bangkai mobilnya sangat parah sekali. Ya karena tertimpa dam truk secara langsung. Untuk yang kondisi dam truknya di sini juga mengalami kerusakan di bagian depan, di kaca dan juga pintu bagian depan. Sementara untuk yang mobil aja ini mengalami hampir kerusakan total, dan ini sudah tidak berbentuk sama sekali. Untuk anaknya Mbak Wulan tadi satu selamat, satu masih SD selamat ya, sudah dievakuasi tadi oleh tim Rescue Diri Semarang juga relawan yang punya. Kita lihat lebih dekat lagi bagaimana kondisinya, sangat mundur. Thank you.
penampakan. Korban ada, Mas. Korban dua meninggal. Korban, dua korban meninggal, satu selamat yang bocah. Ini mau proses. Untuk kronologi nanti simak di portal kami ya, di www.tribunjateng.com. Nanti itu sudah ada keterangan. Katanya memang tadi dari arah atas terbunuh. Terus kemudian sempat nyundul dari bokong mobil galon, terus kemudian menimpa mobil Agia ini, teman-teman. Korban jiwa ada Mas Putra Wahyu. Ini apa?
Untuk korban Afan Fadilah, tadi ada korban dua meninggal dunia dan satu selamat. Untuk yang selamat itu masih anak kecil ya, SD sekarang sendiri. Tapi sudah dievakuasi. Selamat sore. Nanti kita update lagi. Di saat ini kejadian tadi siang sekitar duhur jam 11-an di Ngalian, Semarang, Jawa Tengah, tepatnya di depan Bank Mandiri atau sebelah kampus 1 UIN Walisongo Semarang. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.